kepolisian mengaku akan menindaklanjuti akun-akun penyebar konten asusila yang belakangan tengah ramai di media sosial. Terbaru disinggung soal photoshoot mirip Anya Geraldine, kepolisian belum bisa berkomentar. Sementara itu, terkait penyelidikan laporan video syur diduga Gisela Anastasia dan Jessica Iskandar, kepolisian menyebut kemungkinan terlapor dalam video akan dipanggil. Tentu saja dengan menimbang asas praduga tak bersalah. Yusri menyebut pelaku dalam video bisa saja terjerat hukum pidana, namun bergantung pada unsur-unsur yang memenuhi pasal yang disangkakan. Yusri Yunus mengatakan sudah ada pelapor dan saksi yang diperiksa terkait video syur tersebut. Nantinya akan diundang pula saksi ahli untuk menegaskan. Seperti diketahui, beberapa hari belakangan masyarakat digegerkan dengan ramainya konten asusila yang menyeret nama sejumlah artis terkenal. Mulai dari Jumat malam video syur mirip Gisela Anastasia hingga esoknya video syur mirip Jessica Iskandar. Terbaru, nama Anya Geraldine viral di Twitter. Hal itu lantaran beredar foto bugil disebut mirip artis 24 tahun ini.